Assalamualaikum. Kebenaran mukjizat Isra dan Mi'raj oleh Kiai Ma'ruf Rozin. Di masa hewan sebagai alat transportasi, sungguh sangat mustahil menempuh jarak 1000 km dalam waktu sekejap. Saat ini kita saksikan sendiri, bukan suatu hal aneh di masa penerbangan sebagai alat transportasi. Jarak antara Mekah dan Baitul Maqdis di Palestina dalam perjalanan malam Isra sungguh terbuka sisi misteriusnya. Lantas bagaimana dengan Mi'raj Nabi ke langit? Sebenarnya saat ini sudah mulai terkuat ketika sudah banyak penerbangan antariksa keluar angkasa. Tinggal menunggu waktu saja ketika ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin maju. Yang terpenting, kita tanamkan dulu keimanan. Sama halnya ketika kita menyaksikan banyak dokter spesialis mata yang berhasil melakukan operasi mata. Padahal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sahabat Qatadah. Mata beliau hampir keluar. Para sahabat menganjurkan agar dipotong, namun Nabi melarang. Nabi mengusap mata beliau dengan telapak tangan beliau dan sembuh, sebagaimana hadis riwayat Tobroni dan Abu Ya'la. Mengapa ada mukjizat dan baru ada kajian ilmu pengetahuannya? Istilah Gus Baha, biar kita tahu bahwa agama ini bukan buatan manusia. Iya toh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.